die Aufgaben. Und es steht einiges noch vor ihm. Er weiß es selbst. Dunia sepak bola tengah berduka. Salah satu legenda terbesar dari olahraga ini, Franz Beckenbauer, yang berjuluk Der Kaiser atau Sang Kaisar itu, meninggal dunia di usia 78 tahun pada Minggu 7 Januari 2024. Beckenbauer, legenda sepak bola asal Jerman, dikabarkan meninggal karena kondisi kesehatan yang terus menurun sejak beberapa tahun terakhir. Beckenbauer memulai karir profesionalnya setelah menembus tim utama Bayern Munchen pada 1964 silam. Pengabdian Beckenbauer di Bayern berlangsung selama 13 tahun. Saat mulai merumput, Beckenbauer sebenarnya bermain di posisi gelandang. Namun, takdir membawanya sebagai salah satu bek terbaik dunia yang membekas hingga saat ini, sejak memasuki era 70-an. Dia menjadi bek yang istimewa karena memainkan peran libero, yaitu peran bek tengah yang diberi kebebasan untuk naik ke depan, mengisi lini tengah untuk membuat intercept, membawa bola, bahkan menjadi inisiator serangan. Peran libero sudah ada sebelum era Beckenbauer. Dia tidak menemukannya, tapi jelas bahwa dia menyempurnakannya. Bahkan saking spesialnya, aksi Beckenbauer sebagai libero, ada banyak tim di seluruh Eropa yang mencoba menerapkan taktik yang sama di era 80-an dan 90-an. Setelah mengabdi di Bayern selama 13 tahun, Beckenbauer memutuskan pindah ke New York Cosmos pada 1977 dan berseragam Hamburger SV pada 1980. Namun Beckenbauer memutuskan kembali ke New York Cosmos dan gantung sepatu di sana pada 1983. Selama menjadi pemain profesional, Beckenbauer pernah menyabet trofi di kompetisi domestik dan Eropa 3 kali secara beruntun. Hattrick Bundesliga dicatatkan pada musim 1972 hingga 1974. Sedangkan 3 trofi beruntun Piala Eropa atau sekarang Liga Champions disabet pada musim 1974 hingga 1976. Prestasinya kian lengkap karena Beckenbauer meraih 2 Ballon d'Or pada 1972 dan 1976. Beckenbauer juga pernah dinobatkan sebagai pesepak bola terbaik Jerman pada periode 1966, 1968, 1974, dan 1976. Di level nasional, Beckenbauer mengantar Jerman menjuarai Piala Eropa 1972 dan Piala Dunia 1974. Bila Brazil punya Pele, Argentina punya Maradona, maka Jerman punya Franz Beckenbauer. Selamat jalan, sang libero karismatik. Selamat jalan, sang kaisar.